5 pintu sebuah rumah, 2 tingkat dan 3 buah kereta musnah akibat dalam satu kebakaran yang berlaku di Jalan Pinang pada pukul 12.30 malam yang lepas. Dalam kejadian tersebut, 32 orang kehilangan tempat tinggal. Mangsa kebakaran tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka kerana api merebak dengan cepat. 3 buah kereta bomba dan 2 buah ambulans datang setelah menerima panggilan kecemasan pada jam 12.30 malam itu. Kebakaran itu berlaku begitu patah sehingga kesemua pemilik rumah kedai tidak sempat menyelamatkan kereta masing-masing dalam masing-masing. Dalam 10 minit kebakaran bermula, mereka terdengar bunyi letupan yang sangat kuat di dalam 5 buah kedai itu. Letupan itu adalah gas dan gas itu menyebabkan kebakaran bertambah marak. Pihak bomba tiba pada jam 12.45 malam hanya berjaya mengawal kebakaran 30 minit kemudian. Tiada yang kehilangan nyawa dalam kebakaran itu dan hanya beberapa orang mangsa cedera ringan akibat melecur. Mereka kini dirawat sebagai pesakit luar. Jumlah kerugian dianggap mencecah sejuta ringgit sementara kemungkinan bahawa kebakaran berpunca daripada letak pintas pada sistem pendawaian elektrik.